The Spirit of Java. Demikianlah slogan kota yang secara resmi memiliki nama Surakarta ini. Jiwanya Jawa, tidak lain adalah penggambaran jati diri kota yang di masa lalu menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Bermula dari wilayah suatu desa di tepi Bengawan Solo, kota ini berkembang menjadi Surakarta seiring perpindahan keraton yang sebelumnya berada di Kartasura pada tanggal 17 Februari 1745. Riwayat panjang perkembangan kota ini mewujudkan Surakarta atau Solo yang kaya akan nilai-nilai sejarah dan budaya Jawa. Kota Solo ada sebuah tradisi yang tersohor dan masih terjaga sampai hari ini, adalah Wayang Orang Sriwedari. Dilihat dari antusiasme penonton, Wayang Orang Sriwedari masih dicintai oleh masyarakat. Wayang Orang adalah kesenian yang menunjukkan bagaimana budaya Jawa terus lestari dan berkembang menembus zaman. Teater tradisional yang memadukan seni drama dan pertunjukan wayang ini rutin digelar di Komplek Taman Sriwedari. Gelaran Wayang Orang Sriwedari rutin dimainkan setiap hari, dari hari Senin sampai Sabtu, mulai jam 8:30 malam. Pada masa lalu, pertunjukan semacam ini memiliki durasi yang panjang sampai semalam suntuk. Namun kini, Wayang Orang Sriwedari hanya berlangsung selama sekitar 2 jam saja. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang setia menonton pertunjukan Wayang Orang Sriwedari. Kalau tahun ini 2 kali ya Mbak, terakhir itu di bulan Januari, terus dulu itu sempat waktu kelas 3 SMP sampai SMA itu sering juga nonton ke sini. Kalau Wayang Orang kan ada gerakannya, ada ekspresinya, dan ada nadanya juga dari pembawaan perannya gitu. Lebih ke ini sih Mbak, apa? Pengen melestarikan juga supaya wayang ini nggak ada matinya gitu. Wayang Orang Sriwedari telah melewati rupa-rupa kisah dan cerita, sebagaimana lakon pewayangan yang mereka mainkan setiap hari. Menurut sejarah, pementasan Wayang Orang dimulai di dalam Istana Mangkunegaran di masa keemasan keraton pada abad ke-18. Setelah berjaya sebagai bagian dari kesenian untuk kaum ningrat, Wayang Orang Sriwedari yang dibentuk pada tahun 1911 ini sempat redup setelah meninggalnya Raja Mangkunegaran V. Untuk bertahan hidup, para seniman yang terus bersetia dengan pertunjukan Wayang Orang ini kemudian berpentas dari kampung ke kampung. Kesetiaan berkarya para seniman ini membuka jalan pertunjukan Wayang Orang menjadi hiburan untuk seluruh kalangan. Sampai akhirnya, di era Sunan Pakubuwono X menjadi Raja Kasunanan Surakarta Hadiningrat, para seniman wayang orang ini diberi lokasi pertunjukan di Taman Sriwedari, yang dikenal juga dengan nama Bonrojo atau Kebonrojo, yang berarti Kebun Raja. Semenjak itu, kesenian yang telah melewati perjalanan satu abad ini dikenal sebagai Wayang Orang Sriwedari. Sugeng dalu Mbak Harsini. Sugeng dalu Mbak Bunga. Apa kabar? Baik sehat. Baik. Nah, Mbak Harsini ini adalah sebagai sutradara wayang orang di Taman Sriwedari. Harsini adalah satu dari sekian seniman yang menjaga eksistensi wayang orang Sriwedari. Ia menjadi bagian dari kelompok ini sejak tahun 1990 dengan lika-liku cerita, mulai dari menjadi penjaga tiket, pemain, sampai akhirnya dipercaya sebagai sutradara. Ngomong-ngomong soal sutradara, inspirasinya dari mana sih kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau masalah inspirasi itu kan dari naskah kan sudah ada ya, bukunya kan sudah ada. Cuma pengembangannya dari ide-ide kita sendiri saja. Oh, saya kepingin kalau untuk ini dibuat seperti ini, saya pingin menampilkan sesuatu yang baru. Kalau tidak seperti itu, kita cari referensi di wayang kulit.
Ya, dan saya dengar juga wayang orang Sriwedari ini menjadi wadah bagi mahasiswa-mahasiswa seni dan mengutamakan putra-putri daerah. Karena apa? Kita sendiri membutuhkan dari wilayah kota Surakarta sendiri memang mengutamakan anak-anak yang mempunyai kualitas seni dan supaya nguri-uri kabudayaan Jawi. Kelangsungan wayang orang Sriwedari terus lestari dengan keuletan dan keluwesan seluruh pelaku seni dan para pemangku lainnya, termasuk dengan terjaganya regenerasi dengan terbukanya ruang bagi para seniman muda. Salah satu pelaku seni dari generasi muda itu adalah Rizal Suryanto yang lahir tahun 1992. Sudah berapa lama menggeluti wayang orang Sriwedari ini? Sebetulnya sudah dari kecil, karena dulu almarhum ibu kan juga pemain wayang orang Sriwedari juga. Terus mungkin sudah terlahir di darah saya juga mengalir dari kecil. Tapi gabung secara kontinu di wayang orang Sriwedari semenjak kelas 1 SMP. Dan alhamdulillah tahun 2015 itu sudah mendapatkan SK karyawan, SK kontrak dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Persiapan sebelum pentas hanya satu dari sekian tuntutan yang harus dipenuhi secara mandiri. Masing-masing pemain memiliki kemampuan yang serba bisa, mulai dari riasan wajah sampai kostum sesuai peran yang mereka mainkan. Panggung pementasan menjadi semesta yang berbeda dari keseharian mereka. Para seniman itu kini bersalin rupa menjadi tokoh pewayangan yang mengisahkan kehidupan kaum jelata, raja dan para bangsawan, sampai dewa-dewa di kayangan.